Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mencari Gratisan. Nah, pada kesempatan kali ini admin akan bagikan sebuah aplikasi yang sudah resmi di Play Store dan baru saja rilis. Dan aplikasi ini insya Allah terbukti membayar. Jika kalian tertarik dengan aplikasi yang akan kita bahas, silakan kalian tonton terlebih dahulu video tutorialnya. Jika kalian sudah tertarik, silakan saja langsung nanti kalian klik link yang ada di kolom komentar. Tapi sebelum kita lanjut menuju inti videonya, bagi kalian yang baru menemukan video ini ataupun menemukan channel ini, tekan like, subscribe, dan aktifkan juga belnya agar kalian selalu mendapatkan updatean-updatean informasi terbaru mengenai aplikasi penghasil uang lainnya dari channel ini. Yang sudah subscribe, yang sudah setia di channel ini, semoga kalian sehat selalu dan dipanjangkan umurnya dan dipermudah juga rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kita langsung saja masuk ya teman-teman ke dalam tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, saya sudah masuk ke dalam aplikasinya. Nah, aplikasi ini dirilis pada bulan Maret dan diupdate kembali di bulan Juni ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja klik next ya teman-teman ya. Next. Oke, di sini ada keterangan redeem your point teman-teman ya. Nah, jika kalian ingin mendapatkan poin pertama kali, langsung saja kalian klik get started yang berada di sini. Kita klik coba ya. Kemudian kita klik bagian ini. Kemudian di sini kita harus login terlebih dahulu ataupun sign up teman-teman yang baru mendaftar ataupun yang baru menginstal aplikasi ini. Dipersilahkan langsung mengklik sign up yang berada di sini teman-teman. Kita klik sign up dan di sini kita langsung diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Oke, di sini langsung silahkan saja kalian masukkan nama kalian, nama asli kalian, email kalian, dan password baru untuk akun ini teman-teman ya. Kalian isi saja semua di bagian ini. Jika sudah kalian isi dengan benar, langsung kalian klik sign up yang berada di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk mendaftar di aplikasi yang kali ini kita bahas. Yap, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya teman-teman ya. Di sini untuk cara membereskan misinya, di sini ada beberapa bagian. Kita langsung klik saja satu persatu teman-teman ya. Klik satu persatu. Yang pertama kita klik dulu menu offer ini teman-teman, kita klik seperti ini. Nah, di menu offer ini ada beberapa survei yang bisa kalian kerjakan untuk mendapatkan beberapa poin, yang dimana nanti poin itulah yang bisa kalian kumpulkan terlebih dahulu. Kemudian langsung nanti kalian WD ketika poin kalian sudah mencapai minimal penarikan di aplikasi ini. Yang pertama ada offer toro. Nah, untuk offer toro ini kalian harus memakai VPN dulu agar bisa menjawab survei yang warna hitam ini teman-teman ya. Karena di survei yang warna hitam ini kita harus menjawab survei luar negeri, jadi kita harus wajib memakai VPN untuk bagian offer toro ini. Nah, untuk bagian top jaw ini dan ini dan ini seterusnya itu tidak perlu pakai VPN teman-teman ya. Jadi seperti itu, tinggal kalian bereskan saja survei-survei yang berada di sini untuk mendapatkan beberapa poin teman-teman. Seperti itu ya, untuk misi yang pertama kalian fokus menjawab survei. Nah, untuk survei offer toro kalian harus memakai VPN, dan selain survei offer toro itu tidak perlu pakai VPN. Oke, kita langsung saja lanjut ke misi berikutnya. Di sini ada menu videos ya, kita klik, kalian bisa menonton video. Ada menu startup dan admob teman-teman, kalian tinggal pilih saja. Kita contohkan di sini kita klik startup ya teman-teman. Nah, nanti kalian tonton saja video-video yang berada di sini untuk mendapatkan poin teman-temannya, seperti itu. Dan di sini juga menu well teman-teman, untuk mendapatkan poin tambahan di sini kalian pergi ke menu well. Di sini kalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang berada di menu well ini. Nah, di sini kalian bisa lihat kalian berhasil mengunduh aplikasi Tokopedia, nanti kalian akan mendapatkan bonus poin yaitu 102 poin. Dan mengunduh aplikasi Julo, kalian akan berhasil mendapatkan 30 poin. Nah, di sini tinggal kalian unduh saja beberapa aplikasi ini untuk mendapatkan poin-poin di aplikasi ini, yang dimana nanti poinnya kalian kumpulkan terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa kalian WD ke pulsa, PayPal, Dana, dan
Diamond, PUBG, Free Fire dan lain-lain teman-teman seperti itu. Dan di sini banyak sekali misi-misi yang bisa kalian bereskan dengan cara mengunduh di menu wheel ini teman-teman ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan lanjut ke misi berikutnya, di sini ada menu refer, yaitu referral teman-teman ya. Kita klik saja. Nah, di sini kalian bisa memasukkan kode undangan yang ada di kolom komentar untuk mendapatkan 5 poin teman-teman. Caranya, di sini kalian klik enter invite code yang berada di sini. Nah, ketika sudah mendapatkan tampilan seperti ini, silakan saja jika kalian tidak keberatan kalian masukkan kode referral yang berada di kolom komentar. Nah, ini sebagai contoh teman-temannya, saya belum memasukkan kode referral orang. Jadi saya contohkan di sini, nanti kita akan mendapatkan 5 poin bonus ketika kita berhasil memasukkan kode undangan orang lain di menu ini untuk mendapatkan bonus tambahannya itu 5 poin, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti ketika kalian sudah memasukkan kode referral yang berada di sini, langsung kita klik saja aplik kode yang berada di sini teman-teman ya. Seperti itu, kita klik saja untuk mendapatkan bonus tambahan berupa poin, yaitu 5 poin ya teman-teman. Dan di sini kita mendapatkan 25 poin ternyata. Kalian kita kembali saja teman-teman ke halaman utama yang tadi. Nah, di sini kita refresh dulu untuk melihat poin yang kita dapatkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membereskan misinya teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa check in harian teman-teman setiap harinya untuk mendapatkan poin teman-teman. Di sini saya sudah check in, saya mendapatkan 1 poin teman-teman ya, seperti itu. Nah, cara yang berikutnya, nah teman-teman, di sini saya sudah mengumpulkan total 26 poin teman-teman ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke misi berikutnya. Di sini kalian bisa pergi ke menu share yang berada di sini untuk mengundang teman. Nah, di sini kalian tebarkan saja link kalian ini ke media sosial yang kalian punya seperti WhatsApp, Facebook dan grup-grup Telegram lainnya. Ya, seperti itu untuk cara yang berikutnya. Kalian cukup share link kalian ke media sosial kalian. Nanti ketika sudah ada yang mengklik link kalian, nanti kalian akan mendapatkan bonus poin tambahan teman-teman untuk misi menu share yang berada di sini. Jadi seperti itu, kalian bereskan saja misi-misi yang berada di sini. Ada misi offer teman-teman, untuk misi yang berada di sini itu misinya mengisi survei. Nah, untuk videos itu misinya menonton video, will memasukkan kode undangan, dan kalian tebarkan saja juga kode undangan kalian. Kalian suruh juga teman kalian memasukkan kode undangan kalian teman-teman ya, seperti itu. Nah, jangan lupa kalian suruh juga teman kalian memasukkan kode undangan kalian yang berada di sini teman-teman ya. Dengan cara untuk menyalinnya, langsung kalian klik saja kotak yang berada di sini yang saya tanda ini. Lalu kalian suruh teman kalian memasukkan kode undangan kalian agar teman kalian juga mendapatkan poin, yaitu 25 poin. Oke, langkah selanjutnya, jika nanti poin kalian yang berada di sini sudah banyak, bisa kalian WD ataupun melakukan penarikan dengan cara klik menu redeem yang berada di sini. Kita klik saja seperti ini. Kalian bisa WD ke Google Play 5 dolar, Google Play 10 dolar dan PayPal 1 dolar. Dan untuk WD ke PayPal itu minimal WD-nya 1 dolar setara dengan 2500 poin. Nah, maksimal untuk WD ke PayPal 5 dolar. Jadi jika ingin kalian melakukan penarikan ke Dana, kalian terlebih dahulu melakukan penarikan ke PayPal. Nanti ketika sudah masuk dolar PayPal ini ke akun PayPal kalian, langsung bisa kalian tukarkan dolar PayPal menjadi Dana. Nah, untuk tutorialnya sudah ada di deskripsi video, tinggal kalian tonton saja. Tutorial cara menukarkan dolar PayPal menjadi Dana sudah saya taruh link videonya di deskripsi, tinggal kalian tonton saja. Jadi kalian wajib mempunyai akun PayPal terlebih dahulu. Nah, di sini ada juga WD ke Free Fire teman-teman, Diamond Free Fire, Diamond FF ya, Diamond FF 100 diamond itu setara dengan 3000 poin. Nah, 1000 diamond setara dengan 29.000 poin teman-teman. Nah, selain itu kalian juga bisa WD ke PUBG teman-teman ya, usi PUBG 60 usi itu 3000 poin dan seterusnya. Jadi kalian bisa WD ke Google Play, PayPal terlebih dahulu. Ketika sudah masuk ke akun PayPal, bisa ke WD ke Dana ataupun kalian tukarkan dolar PayPal menjadi Dana. Untuk tutorialnya sudah ada di deskripsi video, tinggal kalian tonton saja teman-teman, seperti itu. Dan selain itu kalian juga bisa WD ke Free Fire ya, Diamond FF, Diamond PUBG dan PayPal teman-teman ya,
Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian fokus saja untuk mengumpulkan poin dengan cara menonton survei, menjawab survei, menonton video, dan mengundang teman. Seperti itu. Nah, di sini aplikasinya baru dirilis pada bulan Maret kemarin tahun 2021 dan diupdate kembali di tanggal Juni bulan ini ya teman-teman. Jadi aplikasi ini masih baru. Oke, sekian dari kami informasi yang semoga bermanfaat untuk kalian lihat. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Jika kalian tertarik, silakan saja kalian klik link yang ada di kolom komentar. Jika kalian tidak tertarik atau masih ragu dengan aplikasi ini, silakan saja kalian skip. Ya, tidak ada paksaan untuk bermain di sini. Saya tidak pernah menyuruh kalian untuk bermain di setiap saya memberikan informasi aplikasi-aplikasi penghasil uang. Saya hanya melihatkan mengedukasi kalian bahwasanya ada aplikasi yang bisa menghasilkan uang teman-temannya, seperti itu. Oke, sampai di sini tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.